Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar adik-adik semua? InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan teruskan pembelajaran Jawi iaitu Imbuhan Apitan. Pada episod yang lalu, Ustazah telah pun menjelaskan imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Baiklah, kali ini kita akan gabungkan imbuhan awalan dan juga akhiran menjadi imbuhan apitan. Ya adik-adik, apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan apitan? Imbuhan apitan ialah imbuhan yang ditambah serentak di awal dan di akhir kata dasar. Contohnya, mekan, memkan, dikan, mengkan, penan, beran, kean, peran dan di. Ini adalah sebahagian daripada imbuhan apitan. Baiklah, mari kita lihat contoh perkataan yang diberi. Kata terbitan imbuhan apitan, merupakan. Imbuhan awalan, me, kata dasarnya rupa, dan imbuhan akhiran, kan. Seterusnya, memberikan. Imbuhan awalan, mem, kata dasar, beri. Imbuhan akhiran, kan, memberikan. Seterusnya, menggunakan. Imbuhan awalan, meng, kata dasarnya, guna. Dan imbuhan akhiran kan, menggunakan. Mari kita lihat lagi contoh perkataan yang lain. Kata terbitan, dilakukan. Imbuhan awalan, di. Kata dasarnya, laku. Imbuhan akhiran kan, dilakukan. Seterusnya, pendidikan. Imbuhan awalan, pen. Kata dasarnya, didik. Dan imbuhan akhiran, an, pendidikan. Dan seterusnya, berurusan. Imbuhan awalan, ber. Kata dasar, urus. Dan imbuhan akhiran, an, berurusan. Baiklah adik-adik, kita lihat lagi contoh perkataan yang lain. Kata terbitan, kehalusan. Imbuhan awalan, ke. Kata dasarnya, halus. Imbuhan akhiran, an. Perhatian. Kata imbuhannya, per. Kata dasar, hati. Imbuhan, an. Perhatian. Dituruti. Imbuhan awalan, di. Kata dasar, turut. Imbuhan akhiran, i. Dituruti. Baiklah adik-adik, mari baca petikan berikut bersama Ustazah. Harap adik-adik dapat kenal pasti kata imbuhan apitan di dalam petikan tersebut. Batik merupakan kraft tradisional yang unik. Batik dihasilkan dengan menggunakan bahan yang bersesuaian. Keindahan coraknya mempamerkan kreativiti dan kehalusan seni yang tinggi mutunya. Sejarah perkembangan perusahaan batik di tanah air bermula di negeri Kelantan dan Terengganu. Akhirnya, perusahaan ini dikembangkan ke negeri-negeri lain di negara ini. Motif batik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Motif ini terhasil disebabkan kepekaan masyarakat terhadap persekitaran. Kesimpulannya, penciptaan motif batik berkaitan antara manusia dan alam. Ya adik-adik, perkataan berimbuhan apitan yang terdapat dalam petikan ini ialah merupakan, dihasilkan, menggunakan, bersesuaian, keindahan, mempamerkan, kehalusan, perkembangan, perusahaan,
dikembangkan, dipengaruhi, disebabkan kepekaan, persekitaran, penciptaan, dan berkaitan. Baiklah, sila jawab soalan ustazah. Masukkan imbuhan apitan supaya menjadi ayat yang lengkap. Ayat pertama. Solat mula dengan takbir dan akhir dengan salam. Perkataan yang adik-adik perlu masukkan ialah mula dan akhir. Ayat kedua. Datang guru besar amat gembira pasukan sekolah. Perkataan yang perlu dimasukkan imbuhan ialah datang dan juga gembira. Ayat ketiga. Serta murid dalam satu pengakap amat galak. Perkataan yang perlukan imbuhan ialah serta, satu dan galak. Selamat mencuba. Semoga adik-adik berjaya. Ya adik-adik, ustazah telah pun menjelaskan ketiga-tiga jenis imbuhan, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Ustazah harap adik-adik dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya di dalam membuat ayat dan dapat membezakan ketiga-tiga jenis imbuhan tersebut. Moga adik-adik dapat memahami dan sekian dulu daripada Ustazah Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.